Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di peternak hewan. Kali ini saya lagi di kandang milik teman. Udah berapa ekor nih mas? 15? Gak sampai ya? 12. Ini yang poel satu mas? Iya. Dua sama, nih. Sama. Baru poel. Baru poel. Iya. Usia kurang lebih berapa nih, Mas? Sekitar 2-3 bulan. 2 tahun lah. Jenis apa sih mental, Mas ya? Iya. Ini juga sama poel satu. Sama. Baru poel. Ini baru dapat semua, Mas. Ini sudah 2 hari ya. Ini ya, kecil ya, masih muda nih. Iya, ini belum poel nih. Belum poel nih. Jadi sapi-sapi di sini nih jual semua ya? Iya. Jual beli. Jual beli. Oh, ini besar nih. Kenapa tuh mas luka? 3 bulan. Proses penggemukan dan proses makan jual beli. Lokasi di Bondowoso. Ini lagi main-main di kandang temen. Informasi kandang milik teman, pembesaran dan penampungan untuk jual beli. Ini lama nggak ngonten karena ada kesibukan offline. Baru ini sempat main-main ke kandang teman. Jadi informasi kali ini dan edukasi hari ini ya sedikit untuk pakan hijau-hijauan, kebetulan tanam sendiri, jadi untuk menghemat biaya kos pakan. Dan ini apa namanya, comboran diberikan di pagi hari dan sore hari. Dan di belakang sana itu ada domba-domba. Bentar lagi kita lihat ke sana domba-dombanya. Dan di belakang domba itu di situ ada perkebunan atau ada tempat untuk menanam, lahan khusus untuk menanam rumput-rumput gajah. Seperti itu. Istimewa. Mari kita lihat. Let's go, kita lihat domba-dombanya. Situ rencana nanti ada ayam atau sini juga menyediakan pusat belanja domba terbaik. Kita lihat sebelah kiri dulu. Sebelumnya saya juga sudah pernah ngonten di sini. Ada jenis domba teksel. Wah, ada yang keluar.
jadi istimewa. Itu kosong. Di sini ada banyak anak-anakannya. Istimewa. Kita lihat yang muda-muda. Terus bagian banyak yang sudah dipotong bulunya. Kita tutup. Di proses makan sore hari. Kita lihat yang sebelah kanan. Ini persediaan makannya. Ini daftar domba kandang treatment. Wah, istimewa. Banyak sekali. Lagi makan sore, makan sore. Nah, ini kamu for sale, for sale, siap dijual untuk sate kambing. Sate kambing, sate kambing. Istimewa. Yuk, monggo. Di sini juga dibuka untuk umum karena ada tempat wisata juga, tempat wisata edukasi khususnya untuk warga Bondowoso. Monggo bisa main ke sini, dan di sini juga sudah dikunjungi ada dari sekolah taman kanak-kanak, SD, sekolah-sekolah pertanian juga, peternakan juga masuk ke sini. Jadi di sini dibuka untuk umum juga bisa, untuk sekolah-sekolah juga bisa. Karena di sini banyak sekali edukasi tentang peternakan dan pertanian. Di situ juga banyak ada lahan, maaf saya tangan kiri, ada lahan untuk membudidayakan tanaman rumput gajah. Oke, sekian dulu video dari saya. Sukses dan sehat selalu. See you next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sukses dan sehat selalu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.